Startup Make It Happen. Halo dan selamat pagi Startup People. Kembali lagi bersama dengan Putri Maharani tentunya di Startup Klinik RBTV yang bisa teman-teman saksikan setiap hari Rabu pukul 9 hingga 9.30 pagi. Tentunya kami juga akan memberikan tips-tips mengenai startup terbaru setiap minggunya dan juga mengundang teman-teman semua untuk bisa bergabung di 02744477666 atau bisa langsung DM di Instagram @rbtv_jogja atau juga bisa langsung menyaksikan melalui live streaming di YouTube RBTV Jogja. Karena senang sekali pada kesempatan pagi hari ini Putri Maharani bisa berbincang bersama dengan Mbak Nur Hidayah Rashid, SEMACC, AKT, CPA, selaku CEO dan founder dari Dr. Finance. Dan kita akan membicarakan mengenai tips memisahkan keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Jadi untuk teman-teman yang sedang melakukan bisnis gitu ya, yang masih tercampur nih ya dananya, ini sepertinya harus menyimak. Dan kita akan sapa terlebih dahulu nih. Halo, selamat pagi Mbak Daya. Ya, selamat pagi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah, baik Mbak. Baik ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita mau membahas tentang tips memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan seperti itu ya Mbak. Tapi mungkin sebelum masuk, gimana sih tipsnya? Seperti itu pengen tahu juga dong, mungkin dari startup people yang ada di rumah gitu ya, masih belum begitu mengenal mengenai Dr. Finance. Nah, ini sebenarnya Dr. Finance ini apa sih Mbak? Gitu. Oke. Terima kasih. Ya. Jadi Dr. Finance ini kan mirip ya bahasanya dokter gitu ya. Jadi dokter kalau dokter pada umumnya itu kan mengatasi atau menyembuhkan penyakit medis gitu ya. Sedangkan Dr. Finance itu ke dokter penyakit pada perusahaan. Itu latar belakang saya kenapa ada Dr. Finance. Sama di dalam satu bisnis itu kita akan bagi dua dalam satu bisnis. Pertama orang operasional. Orang operasional ini yang biasanya business development, tahu tentang bisnisnya. Biasanya mereka lemah di manajemen. Nah, lahirlah Dr. Finance untuk membantu di financial manajemennya. Seperti ini akhirnya adalah si Dr. Finance ini seperti itu ya. Nah, ini apakah ada pengalaman pribadi juga dari Mbak Daya begitu ya, karena kan biasanya kan kita menemukan suatu permasalahan kemudian menemukan solusinya juga yang ternyata solusinya juga dibutuhkan oleh orang lain. Itu biasanya berangkat dari pengalaman sendiri. Nah, ini apakah Mbak Daya juga pernah punya pengalaman waktu membuat bisnis mungkin kemudian akhirnya ternyata tuh kacau balau juga ya kalau keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan ini tuh menjadi satu seperti itu. Iya, benar. Jadi saya pernah pengalaman bisnis ya, kebetulan kita bisnis sama kakak saya gitu. Pada saat berapa tahun yang lalu, kami berbisnis masih sistemnya konvensional. Jadi saya tidak melakukan pencatatan gitu ya, secara maksimal ya, catatan, pembukuan, perpajakan, seperti itu. Sehingga setelah 2 tahun kemudian bisnis saya yang besar ini, proyeknya miliaran, jadi tiba-tiba hancur, langsung kolaps gitu Mbak. Karena kami tidak ada evaluasi, bahkan kami masih mencampurkan keuangan pribadi dan perusahaan. Itu jadi latar belakang saya, sehingga sekarang malah saya jadi seorang konsultan. Oke, gitu. Jadi tidak ingin orang lain juga mengalami hal yang sama seperti Mbak Daya, seperti itu. Jadi akhirnya ternyata sangat penting sekali juga untuk memisahkan, sesuai dengan tema kita, memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan, seperti itu ya Mbak ya. Dan pengen tahu juga kenapa sih sebegitu pentingnya dan perannya apa sih ketika kita tuh memisahkan uang pribadi dengan uang perusahaan ini Mbak? Iya, pentingnya adalah dengan kita membedakan antara keuangan kita, kan dalam bisnis itu ada namanya revenue dan expenses ya. Jadi tipsnya adalah sebaiknya teman-teman pada saat kita ada melakukan penjualan gitu ya, maka rekening perusahaan itu dimasukkan satu rekening. Lalu biaya operasional usaha juga dibedakan dengan rekening tertentu gitu. Untuk apa sih sebenarnya kita harus memisahkan gitu? Karena pertama, secara pencatatan kita ataupun orang manajemen itu bisa jadi bahan untuk evaluasi di perusahaan. Seperti itu. Tanpa ada pemisahan fungsi itu jadinya kita nggak tahu sebenarnya keuntungan kita ini berapa sih sebenarnya gitu kan. Poin berikutnya, kita asal mengambil uang tanpa kita ada tolak ukurnya gitu. Seperti itu, tiba-tiba rekening habis aja uangnya. Seperti benar-benar itu. Karena sebenarnya kalau melihat-lihat membuat bisnis itu kan bukan sesuatu hal yang mudah gitu ya. Kita harus bertahu banget nih uang yang ibaratnya tadi mungkin kita jadikan sebagai modal. Kemudian kalau misalnya sudah untung nih berapa untungnya yang nggak bisa juga, ibaratnya kayak nggak bisa kita ambil dengan seenak hati, ah ini kan untung aku, padahal sebenarnya itu untuk apa ya istilahnya operasional seperti itu ya Mbak ya. Kemudian kita mulai memasuki di tipsnya nih. Nah, sebenarnya gimana sih untuk kita mungkin untuk
lebih tepatnya untuk teman-teman yang baru memulai bisnis seperti itu, kemudian masih bingung nih caranya untuk memisahkan uang pribadi dengan uang perusahaan ini seperti apa sih Mbak? Mungkin bisa dijelaskan juga tips-tipsnya. Oke, okay. Ya, ini tipsnya terutama untuk teman-teman ya UMKM ya. UMKM kan usaha mikro, kecil, menengah gitu ya. Betul. Nah, kalau korporasi besar, biasanya mereka lebih sudah profesional pencatatannya. Nah, tipsnya untuk teman-teman tadi yang punya bisnisnya masih UMKM, dan UMKM ini ada dua ya. Pertama, mereka punya badan usaha seperti CV ataupun PT gitu, ataupun dia usahanya perorangan. Untuk tips untuk teman-teman yang punya CV ataupun PT gitu ya, untuk menjalankan usahanya, cara memisahkan itu adalah ketika ada pertama minimal rekening perusahaan tersebut punya dua rekening gitu, dua rekening bank. Supaya memisahkan antara tadi saat kita ada tender atau pendapatan usaha kita masukkan ke rekening A gitu. Poin kedua adalah kita kan pasti bisnis itu ada operasionalnya ya. Betul. Gitu ya. Maka uang dari pendapatan ini ditransferkan ke rekening B. Seperti itu, jangan langsung ditarik aja, oh udah ambil aja kan bisnis-bisnis saya gitu ya, suka hati saya. Nah, sehingga kalau seandainya ini dicampur dan dijalankan aja seperti itu, sesuka hati, itu namanya bisnis kita pertama masih konvensional. Konvensional ini artinya kita tidak bisa mengukur bisnis kita ini seperti apa, sehat atau enggak sih bisnis kita ini. Nah, itu begitu juga ke teman-teman ya UMKM yang usahanya itu masih perorangan gitu atau tanpa ada badan usaha gitu. Itu juga sama, polanya juga harus sama. Pertama adalah rekening pendapatannya sendiri dan operasionalnya sendiri, dan ketika kita melakukan operasional, transferlah dana tersebut ke operasional dan melakukan pembukuan dasar, karena pemisahan ini sebenarnya fundamental bisnis kita gitu. Jangan dianggap remeh gitu lah. Jadi benar-benar jangan dianggap remeh untuk ibaratnya tentang keuangan ini yang dibeda-bedakan banget seperti itu ya. Jadi kalau bisa mempunyai dua rekening yang berbeda seperti itu ya Mbak Dea ya. Kemudian kalau misalnya melihat dari Dokter Finance sendiri, ini kan merupakan juga apa ya, tempat untuk berkonsultasi mengenai keuangannya juga gitu ya. Nah, kalau misalnya nih dari teman-teman juga gitu, ini biasanya membutuhkan berapa sesi kah atau seperti apa nih konsepnya kalau di Dokter Finance sendiri, Mbak? Ya, konsepnya di Dokter Finance itu sebenarnya kalau bisnis itu sedikit berbeda dengan dokter medis ya. Karena setiap bisnis itu rata-rata depend on si ownernya. Jadi tidak ada batas jamnya harus berapa jam, harus konsultasinya, karena kita penyampaian antara bisnis owner pada saat diskusi ke dokter finance itu kita akan mau merangkumkan di versi finance-nya gitu. Jadi semacam curhat gitu. Curhat umum gitu ya. Nanti di kita sebagai oh ini yang dimaksud di sininya loh gitu sih. Dan itu biasanya mereka bisa konsultasi gratis. Oh wow, bisa berkonsultasi secara gratis juga ya. Betul. Luar biasa. Ini nanti apa saja yang akan didapatkan dari Dokter Finance, Mbak? Mungkin apakah dasar-dasarnya dulu pertama kali, atau mungkin bahkan orang-orang yang belum mempunyai bisnis tapi pengen sudah memulai bisnis tapi belum begitu paham mengenai mengelola keuangannya, apakah juga bisa untuk berkonsultasi? Betul, betul. Dari orang yang pengen berbisnis tapi bingung bisnis apa, itu kita berikan konsultasi juga. Bahkan kadang saya adakan seminar gitu. Saya buka kelas itu, dan teman-teman juga yang sudah memiliki bisnis tapi bingung mengelola bisnisnya, tata kelola perusahaan gitu. Itu juga kita buka juga. Kalau dari experience dari klien-klien sendiri gitu, apakah memang sudah banyak juga, dan biasanya ini permasalahannya di apa? Karena sebenarnya kan kalau kita membahas mengenai mengelola keuangan itu kan sebenarnya besar sekali ya Maya gitu. Nah, ini biasanya yang klien-klien keluhkan mereka kesulitan itu biasanya mengelola uang yang seperti apa? Iya, zaman sekarang ini startup itu kolaborasi ya. Startup kolaborasi artinya ada beberapa orang bergabung membuat satu bisnis gitu ya. Tetapi ternyata pada saat baru bisnis mereka masih saling hai gitu ya. Saat bisnis mulai terlihat ini ribut. Banyak yang gini. Karena merasa oh ini punya aku, saya. Nah, artinya dengan adanya Dokter Finance saya biasanya menjadi penengah. Penengahnya dengan cara gimana? Kita membuat SOP di perusahaan dan pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi, karena saya basicnya akuntan gitu ya. Sehingga antara investor ataupun beberapa yang kolaborasi ini mereka bisa paham betul bisnis mereka ini sesuai.
dan mampu laporan kita ini mampu dibuktikan dengan data seperti itu. Itu banyak sekali yang teman-teman punya problem seperti itu. Yang kedua adalah banyak juga teman-teman atau yang pengusaha nih, yang klien-klien saya tadi kan mencampurkan pribadi dan usaha dan pada akhirnya sekarang bisnisnya pada kolaps gitu. Misalkan nih dapat pendapatan karena merasa bahwa oh, ini punya saya, suka-suka saya, akhirnya kan belanja ya, mungkin shopping gitu-gitu kan. Ternyata uang ini sebenarnya adalah uang modal yang akan untuk misalnya properti ya, untuk membangun properti, diputar lagi. Jadi artinya tidak ada evaluasi dengan adanya dokter finance ini, teman-teman tuh bisa mengukur bisnisnya ini sehat atau enggak, keuntungannya jelas gitu-gitu kan. Sama manajemen juga bisa mengambil keputusan untuk bulan depan, tahun depan aku seperti apa untuk business development saya Karena ini penting sekali apabila kalau misalnya memang mungkin dari bisnisnya pun juga belum ada ibaratnya keuang apa orang keuangan banget gitu ya Mbak. Ini memang harus dari dirinya kita sendiri juga harus paham gitu ya. Ini harus melek gitu untuk manajemen keuangan sendiri seperti apa gitu ya. Oke, kemudian nanti kalau misalnya nih ada tips awal ada yang bisa diberikan nggak kalau misalnya nih teman-teman mau buat bisnis juga gitu. Hal mendasar apa banget gitu ya, selain tadi membuka dua rekening ini tadi. Hal apa banget yang harus kita tahu gitu loh Mbak ketika untuk mengenai keuangan gitu. Sebenarnya fundamental bisnis, mau kita bisnisnya kecil ataupun besar, itu yang penting pola bisnisnya ya. Pertama sebenarnya itu kita harus paham perizinan usaha, itu yang paling dasar dulu. Perizinan usaha dan tadi pencatatan nih. Banyak orang atau usahanya baru kecil, dia merasa bahwa bisnis aku ini masih kecil, aduh malas nyatet gitu. Ini mindset ini harus dirubah. Jadi mindset kita nih, mindset ini harus dirubah, artinya walaupun usaha kita masih kecil, kita bersyukur bahwa usaha kita udah ada. Poin berikutnya adalah saat kita jalani, misalnya kita beli bensin nih atau apapun yang berkaitan dengan usaha, maka dikumpulin nota-notanya dan mulai dicatat. Dengan kita mencatat, akhirnya kita bisa notice bahwa oh iya ya, ternyata sudah seperti ini nih biaya saya, oh seperti inilah keuangan saya gitu. Ternyata seperti ini keuntungannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah kemudian tadi kan juga Mbak Adaya berkata bahwa kalau misalnya nih ada yang tadinya berteman say hi kemudian bikin bisnis bareng gitu, mungkin ada beberapa yang misalnya katakanlah modal Putri A, modal Mbak Daya B, nah ini kemudian di tengah jalan terdapat pertikaian, nanti pengen tahu juga seperti apa untuk solusinya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya Mbak Daya, jadi jangan kemana-mana, Star People tetap bersama kami tentunya di Salah Perinik RBTV. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International program. 80 international award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Green Prize SIKAP. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogya.tv. Dan di channel YouTube RBTV Jogja, Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda
Setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di RBTV Asli Jogja. Startup People masih bersama kami tentunya di Startup Klinik RBTV bersama dengan Mbak Nur Hidayah Rashid ya, selaku CEO dan founder dari Dr. Finance, masih membicarakan mengenai tips memisahkan keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Tadi Putri juga nanya ya Mbak ya, untuk misalnya nih kita berdua membuat bisnis begitu ya, kemudian masih abu-abu gak ngerti banget nih tentang pengelolaan keuangan seperti apa, dan akhirnya kita ada suatu permasalahan gitu ya. Nah ini solusinya seperti apa? Karena kan yang sayang gitu ya, tadi ya sudah berteman gitu, kemudian membuat bisnis bareng, tapi ternyata ada permasalahan, jadinya malah bermusuhan. Iya. Nah ini kan biasanya takutnya nih untuk teman-teman gitu ya, yang mau membuat bisnis harap berhati-hati banget dan istilahnya benar-benar memikirkan banget nih mengenai manajemen keuangannya. Nah ini solusinya seperti apa Mbak Daya? Iya, banyak klien saya yang seperti ini ya, case-nya ya. Artinya solusi pertamanya itu memang antara teman tadi yang berbisnis, mereka harus menghitung dulu persentase masing-masing uang yang dikasih itu, atau yang diinvestasikan, kan sesuai porsinya. Betul. Nah, untuk teman-teman yang masih memulai usaha, biasanya nggak paham hal seperti ini nih. Nah, sehingga ngerasa bahwa kan aku lebih besar, kok kamu lebih kecil, aku lebih besar ngasih uang, kok dapatnya lebih kecil, why gitu. Jadi artinya fundamental dasarnya adalah buat SOP-nya dulu. Betul. Aturannya. Itu yang kami lakukan di Dr. Finance. Okay. Poin kedua adalah jika sudah ongoing bisnisnya dan memperoleh masalah tersebut, maka Dr. Finance akan jadi penengah independen, dan kita melakukan open check up. Open check up itu kita dengarkan masalahnya apa, lalu kita akan berbicara by bukti. Jadi pelaporannya kita buat ulang, jadi kita kompilasi pelaporan keuangannya. Gitu. Nanti dari data kita ini nanti akan menemukan hasilnya, bahwa mana yang benar, mana yang enggak, dan kita berbicara solusi. Bisnis itu jangan berbicara problem ya, lebih solusinya gimana sehingga teman-teman yang tadi bermasalah ini jadi aman gitu. Betul, dan sebaiknya kedepannya seperti apa, seperti itu. Oke, jadi karena kan sangat disayangkan seperti itu, jadi memang harus benar-benar paham banget nih untuk teman-teman yang mau membuat bisnis, apalagi mau bisnis barengan sama temannya ataupun juga mungkin keluarga. Bukannya apa-apa, tapi tetap harus sama-sama paham seperti itu ya Mbak ya. Kemudian kalau misalnya nih, kalau itu kan tadi dari ibaratnya dari sebuah pertemanan gitu ya, kalau misalnya nih ada sebuah bisnis ataupun juga UMKM yang kemudian sudah menjalankan bisnisnya juga, tapi ternyata di tengah jalan ternyata sudah terlanjur nih nggak melakukan pemisahan seperti itu. Jadi udah kecampur banget ya dana pribadi aku sama dana pribadi perusahaan. Nah itu untuk solusi dari Dr. Finance sendiri seperti apa nanti Mbak? Apakah nanti juga akan istilahnya cek rekening koran dan lain sebagainya atau seperti apa? Betul. Nah akhir tahun seperti ini kan Dr. Finance banyak dibutuhkan gitu ya, tentang keuangan, closing, dan tahun depan mulai lebih bagus lagi gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang konsultasi hal tersebut. Nah yang kita lakukan memang kita akan mengecek rekening korannya. Jadi karena saya basicnya akuntan, jadi kita bisa tahu tuh problemnya tadi dan pelaporannya seperti apa gitu, bisa kita kerjakan. Jadi semuanya bisa ya, jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu panik kayak aduh apakah aku harus membangun bisnis dari awal lagi atau nggak perlu ya Mbak ya. Betul, nanti bisa. Untuk di tracking ya dari Dr. Finance bisa, juga bisa, ya bisa. Seperti itu. Kemudian kalau untuk membicarakan mengenai bisnis sendiri gitu ya, itu kan pasti nggak terlepas dari keuangan juga gitu. Nah untuk bisnis SDM sendiri nih, yang mungkin bisa disarankan oleh Dr. Finance, oleh Mbak Daya juga gitu ya, ini seperti apa sih mungkin fondasi-fondasi atau SDM-SDM yang harus ada dalam sebuah bisnis gitu. Betul. Karena tadi seperti semula aku sampaikan bahwa di bisnisnya orang operasional dan manajemen ya. Artinya jika ada business owner bangun usahanya, misalnya usahanya masih kecil nih, berarti si ownernya bolehlah dia jadi sekaligus marketing gitu ya. Artinya orang marketing itu penting untuk bisnis kita, ataupun bisnis owner jadi marketing. Poin kedua adalah orang finance. Karena orang finance ini adalah anggapnya itu gawang gitu ya, penjaga dalam bisnis tersebut. Jadi dua itu yang paling penting. Seperti itu. Kemudian kalau membicarakan mengenai dari Dr. Finance sendiri, kalau tadi kan juga bisa istilahnya memberikan solusi-solusi dari
keuangan, yeah, kemudian manajemen keuangannya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Nah, ada nggak sih case yang unik juga yang mungkin kalau pertikaian kemudian pembagian modal dan lain sebagainya itu kan sering dihadapi gitu. Ada nggak yang saat ini menurut Mbak Daya itu benar-benar unik dan kayak waduh ini sebuah challenge juga gitu? Iya. Yeah. Nah, ada nggak Mbak? Bener. Sebenarnya setiap klien saya itu kan case-nya berbeda ya, karena pola pikir orang setiap orang itu berbeda. Dan yang paling unik tadi sebenarnya yang sekarang ya akhir-akhir ini saya dapat itu adalah tadi case yang suami istri bangun usaha bareng ternyata pada akhirnya mereka pisah gitu. Oke. Nah, itu juga ternyata harus dipikirkan panjang juga. Betul, ya. Betul. Nah, artinya dari awal harus jelas karena bisnis dan family itu hal yang berbeda. Yeah. Gitu ya. Betul. Tetapi jika masih baik-baik aja semua seakan-akan oke-oke aja pada saat berpisah. Ini jadinya tuntutan sana sini gitu ya. Nah, siapakah nanti yang akan ibaratnya meneruskan bisnis ini dan lain sebagainya, yang berhak siapa itu ya Mbak ya? Iya, dan dan keuangan tadi kan akhirnya tercampur kan ya. Rumah tangga dan usaha. Ini sebenarnya hal sepele tapi menurut aku itu ini penting gitu loh. Ya, harus dipisahkan. Oke, berarti mungkin ada tips dari Mbak Daya untuk mungkin ibaratnya itu mengantisipasi ya gitu kan. Kita juga nggak pengen seperti itu, tapi mengantisipasi ini untuk mungkin suami istri new leads mungkin yang mau membuat bisnis. Ini yang harus dipersiapkan dokumen-dokumen dan lain sebagainya atau yang harus kita paham banget itu juga yang seperti apa Mbak berarti Mbak? Ya, kalau saya sih lebih mempreferkan jika ada suami istri berbisnis itu sebenarnya sah-sah aja gitu ya. Tetapi aku bicara secara dasar dulu ya. Itu pertama kalau ingin berlegalitas itu badan usahanya PT. Itu yang sangat penting PT ya. Poin kedua adalah dibuat kesepakatan bahwa job disk-nya dia gitu ya sebagai apa dan si suami pun sebagai apa dalam bisnis tersebut supaya nggak timpang tindih dan merasa bahwa ini punya saya lebih hebat, siapa lebih hebat gitu. Jadi harus mengasampingkan ego itu ya. Dan harus paham betul bahwa ketika membuat suatu bisnis ya itu memang sesuai dengan porsinya seperti itu ya Maya, untuk pembagian dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini apa lagi yang bisa dihadirkan nih oleh Dr. Finance untuk memberikan solusi nih Mbak kepada teman-teman semua. Jadi apakah nanti juga nggak perlu nih kira-kiranya untuk ya sudah aku masih mau bisnisku masih kecil jadi kayaknya aku perlu hire accounting gitu tapi kayaknya dari Dr. Finance aja cukup. Nah ini seperti apa nih yang bisa di solusi yang dihadirkan oleh Dr. Finance Mbak? Ya segala sesuatu sekarang kan sudah digital ya dan virtual. Saya banyak klien yang hampir seluruh Indonesia gitu dan accountingnya atau manajemennya itu ada di Jogja di kantor saya gitu. Dan nah kebanyakan kan daripada meng-hire usaha kecil maupun besar daripada meng-hire orang manajer gitu ya keuangan ataupun HRD perusahaan. Nah untuk menghemat cost atau efisiensi cost itu menggunakan Dr. Finance gitu. Karena Dr. Finance ini satu solusi bisnis yang mana selain membuat pelaporan pun sekaligus advisor bisnisnya. Jadi paket komplit lah gitu dengan budget juga yang tidak mahal gitu. Nah ini biasanya kalau sistemnya misalnya dikatakanlah Putri ada bisnis di Sumatera, sedangkan Mbak Daya di Yogyakarta. Nah ini untuk kita bisa, untuk sistem kerjanya sendiri seperti apa Mbak untuk pelaporan dan lain sebagainya? Apakah nanti akan ada Zoom? Karena kan biasanya kan harus membangun trust each other gitu ya. Betul. Nah ini seperti apa yang nanti bisa Dr. Finance hadirkan juga gitu? Pertama kita itu ada aplikasi dasar ya, maksudnya aplikasi mirip folder gitu, yang mana pada saat teman-teman atau klien yang di luar ruangan Dr. Finance nginput, itu secara otomatis data tersebut terupdate di Dr. Finance, di kantor Dr. Finance. Poin kedua adalah tim yang ada di lokasi usaha, itu kita akan trainingkan dasar-dasar pelaporan. Baik untuk HRD-nya, administrasi, inventory-nya, semua kita training secara dasar. Jadi cukup satu orang aja, karena mereka hanya menginput data yang sudah kita, yang sudah diinstruksikan dari Dr. Finance, tim. Nah, dari situ data yang diinput akan terrecord di database Dr. Finance di Jogja. Sehingga, dan ada WhatsApp group.
Nah, WhatsApp group ini ada si business owner atau siapapun yang kira-kira yang di-authorize the business owner untuk masuk di WhatsApp group, sehingga antara admin di lokasi usaha dan kita itu bisa tektokan di situ. Jadi bisa advice masalah apapun bisa disampaikan di situ. Dan setiap bulan nanti si business owner dapat report dari kita, laporan kinerja usahanya. Okay. Wow. Untuk kita evaluasi bareng-bareng gitu. Ini benar-benar paket lengkap banget ya, karena dapat saran juga, dapat manajemen pengelolaan keuangan juga. Betul. Seperti itu ya. Nah, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan dari Mbak Daya kepada startup people yang sedang menonton kita saat ini. Mau Mbak, silakan. Oke, terima kasih buat teman-teman gitu yang memulai bisnis ataupun yang bisnisnya sudah ongoing. Harapannya adalah harus gitu ya, harus memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Karena bisnis, mungkin awalnya tidak terasa, tapi setelah berapa tahun kemudian ini bisa jadi bumerang di bisnis Anda sendiri. Bisnis salah satunya adalah bisa jadi bisnis Anda jadinya kolaps gitu, ataupun bangkrut seperti itu, teman-teman. Oke, jadi langsung aja kalau misalnya teman-teman mau bisa untuk langsung menghubungi nanti dari Dr. Finance bersama dengan Mbak Daya seperti itu ya. Dan terima kasih banyak Mbak Daya, seru sekali untuk perbincangan hari ini. Semoga sukses dan juga sehat selalu. Dan terima kasih juga salah people yang sudah menyaksikan Salap Klinik RBTV. Tentunya kita akan bertemu lagi minggu depan. Jadi Putri Manel pamit, selamat pagi dan sampai jumpa. Startup, make it happen. Bye-bye.